Seorang pelaku ganjal mesin ATM dibekuk warga di Kabupaten Tangerang. Tersangka sempat mencuri uang 1 juta rupiah dari ATM sebelum aksinya dipergoki korban. Kamera warga merekam keramaian yang terjadi saat warga menangkap seorang pelaku ganjal ATM di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang pagi tadi. Pelaku ditangkap setelah sepeda motornya menabrak trotoar. Dodi Wahyudi melaporkan pelaku berinisial SJ ini sempat melarikan diri usai menggasak uang 1 juta rupiah milik seorang warga. Korban awalnya kesulitan mengambil uang di ATM karena kartu terganjal di mesin. Pelaku yang sudah mengintai kemudian membohongi korban dengan mengatakan mesin ATM rusak. Saat korban pergi, pelaku lalu membuka plat yang ditempel di mesin untuk mengambil uang korban. Namun aksinya dipergoki korban. Kepada polisi, tersangka mengaku modus ganjal ATM ini telah dilakukan sebanyak 3 kali. Ia kini terancam hukuman 7 tahun penjara.